وَهَبَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ الْأَزْهَارَ.
لما زنا وكد البروز لأحمد أن يذم ما شاء قد كان فلبيهم الأمينة من ذواب من لا نجلاهم أبانا من والد المعتر عبد الله بن أبد لمطلب القرآن صلى الله عليه وسلم نور نور الله
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis Ashara Anhu Gala Gala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Ala Adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajati qalu bala ya rasulullah qala isbahul wudu'i alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidaru as-salati
بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. السادسة عشرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul di dalam pengajian ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berharap keberkahan dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, yang kita renungi, yang kita pahami dari hadis yang mana hadis tersebut tidak keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita merenungkan bahwasanya betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita mengagungkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kenikmatan semacam ini kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang dipilih oleh Allah untuk jauh dari Al-Quran? Berapa banyak orang yang dipilih oleh Allah untuk jauh dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan tetapi inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain hanya untuk memahami, hanya untuk mendengarkan sekelumit sedikit dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, maka dipahamkan ilmu agama. Walaupun belum sempat untuk ilmu-ilmu yang lainnya,
ilmu agama yang sangat banyak. Belum sempat dia baca yang lainnya, yang dia dapatkan cuma satu-satu dari hadis, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Orang kalau dicintai itu ada tandanya, ya enggak? Ya, enggak mungkin kalau enggak ada tanda. Ya. Jadi tandanya apa? Ya, tandanya kita memahami sedikit daripada ilmu agama. Tandanya apa? Tandanya kita diberi hidayah duduk di majelis ilmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat latif, sangat lembut. Ya, memberikan sesuatu, memberikan ya, kemuliaan itu tidak langsung didudukkan mulia orang tersebut. Akan tetapi, ya, sebagaimana kain ataupun ya, kotifah, ya ini apa, karpet, ya, ini karpet kalau diserap dengan air, itu airnya lama-lama hilang, ya, diserap, ya, habis lama-lama airnya itu. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan, ya. Jadi duduk lama belajar, ya, dengarkan, ya. Kalau kita rasakan biasa-biasa saja, tapi ya asarnya, akibatnya, hasilnya, yaitu akan kita rasakan yang mana kita tidak ketahui, yang mana tidak kita kalau ini kita sudah jadi begini, nah ya, jadi kebaikan ini, jadi hasil begini, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak sadar ada kemuliaan-kemuliaan, ada kebaikan-kebaikan, ada keberhasilan-keberhasilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya liyuhib au liman la yuhib." Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Jadi jangan heran kenapa orang-orang, ya, orang yang tidak pernah bersujud, tidak beriman, kok ya hidupnya mapan, kaya raya, bahagia. Kenapa? Karena Allah kasih ya dunia itu bagi orang yang dicintai dan orang tidak dicintai. Walakin, akan tetapi, Allah yu'ti hazaddin liyuhib faqat. Allah memberikan agama, ya, hanya khusus kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari hidayah, ya, mendapatkan memeluk agama Islam, terus lagi, ya, akan diberikan lagi, ya, pendekatan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat 5 waktunya. Akan diberikan lagi kedekatan lagi kepada Allah, yaitu dengan belajar menuntut ilmu, ya, diberikan lagi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diluaskan, ya, dibasahi bibirnya untuk selalu menyebut nama Allah. Akan diberikan lagi keluasan lagi, yaitu ada keridhaan di dalam hatinya, ya, dari mulutnya, ya, menyebut nama Allah sampai ke dalam hatinya, dari Allah sampai, ya, sampai Allah sampai masuk ke dalam hatinya, hu sampai masuk ke dalam sanubarinya, yaitu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala
ya, sangat latif, sangat lembut, ya, apabila memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba, kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, kita duduk di tempat ini tiada lain kita bersimpuh, kita kepingin mendapatkan keberkahan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekarang dari hadis yang ke-15 dari jalan-jalan banyaknya kebaikan-kebaikan, jalan-jalan banyaknya pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khamisa Asyara Anhu, hadis yang ke-15 dari masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ya, jadi sesuatu yang kayaknya ini sesuatu yang baru, ya, jadi kalau ada kata-kata ala, ya, kayak yang ada apa maknanya doll price, ya, nah ini kalau kata-kata ala itu maknanya apa, ya, kita ini terbangun, terbuka mata kita, ala adullukum, ya, ini sesuatu yang hebat, ini sesuatu yang bagus, ala adullukum, ya, ala mayamhullah bihil khotoya, yang bisa menghapuskan dari dosa-dosa, ya, dengan perbuatan itu, ya, bisa menghapuskan dosa. Ma yamhullah bihil khotoya, ya, yang bisa menghapuskan, maknanya yaghfiru bihil khotoya, yang mengampuni, bisa menghapuskan, menghapuskan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihid darajat, dan yang bisa mengangkat derajat, ya. Jadi mengangkat derajat maksudnya di mana derajatnya akan diangkat? Di surga. Ya. Jadi orang masuk surga banyak, ya, tapi ya tingkat-tingkatan surga itu banyak juga. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan surga. Paling tinggi surga itu di mana? Jannatul Firdaus. Ya, Jannatul Firdaus. Jadi kalau berdoa minta surganya jangan, ya, jangan surga yang bawah, jangan surga yang tengah. Mintanya surga yang paling atas. Jadi banyak nama-nama surga itu, ada surga, ya, Jannatul Aden, ya. Jadi banyak. Nah, yang paling atas tingkatan surga itu adalah Jannatul Firdaus. Ya. Jadi Jannatul Firdaus itu, ya, tempatnya siapa? Ya, tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga itu indah, ya. Dia akan jadi betul-betul indah kalau sudah dihuni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, ya, mintanya apa? Ya, minta supaya kita bisa menghuni Jannatul Firdaus, ya. Jadi kalau, ya, kita dah masuk ke dalam surga tapi tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, hampa. Ibarat kita makan sayur kuah itu enggak ada garamnya. Ya, kenyang makannya, enak makannya, tapi ya tidak nikmat, ya. Kadari itu, ya, itu surga, ya, ada tingkat-tingkatannya. Yang paling tinggi tingkatannya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kebaikan-kebaikan, ya, semacam ini dari hadis-hadis ini, ya, mengangkat sedikit demi sedikit, mendongkrak sedikit demi sedikit, ya, derajat demi derajat. Wa yarfa'u bihid darajat, dan mengangkat, ya, dengannya darajat. Qalu bala, maka sahabat-sahabat berkata, bala, ya, saya mau
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala isbaghul wudu, yaitu isbaghul wudu, ya, lebihkanlah di dalam berwudu. Ya, isbaghul wudu alal makarih. Ya, bagi orang yang tidak suka, ya, orang yang tidak apa keberatan di dalam melebihkan di dalam wudu. Ya, jadi orang kadang-kadang kepingin cepat-cepat berwudu, ya. Nah, jadi enggak mau teliti betul-betul sampai betul enggak kepada sikunya, ya. Sampai betul enggak kepada mata kakinya. Nah, jadi dilebihkan, ya, perhatian betul-betul di dalam wudunya itu dilebihkan, itulah namanya isbaghul wudu. Ya, waktu mencuci muka, ya, ini adalah itolatul ghurrah wat tahjil, ya, melebihkan dari usapan muka, melebihkan dari usapan tangan, melebihkan daripada usapan kaki. Jadi membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, ya, nah, itu namanya kalau dilebihkan namanya itolatul ghurrah wat tahjil, ya. Ini nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Man ashabul ghurra wat tahjil, ya, nanti dipanggil oleh Allah, ya, orang-orang yang selalu melebihkan di dalam wudunya, bukan berlebihan, ya, tapi apa, ya, tapi mengenai semua yang wajib-wajib, ya, di dalam wudu, ya. Orang yang melebihkan daripada itolatul ghurrah wa tahjil dari muka dan tangan dan kakinya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mempunyai perbedaan dengan orang-orang yang lainnya. Kenapa? Karena mereka mempunyai cahaya tersendiri di muka, di tangan dan di dalam kaki. Ya. Jadi mereka yang bangun, ya, sewaktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tersebut ada beda dengan manusia yang lainnya karena mereka membedakannya adalah cahaya. Ya, dari mukanya ada cahaya, dari tangannya ada cahaya, dari kakinya ada cahaya. Ya. Jadi orang yang isbaghul wudu, ya, ini bisa mengangkat derajatnya. Bagaimana mengangkat derajatnya? Nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum nantinya di dalam surga. Ya, jadi orang-orang pada ngelihat siapa itu? Ya. Wah. Jadi dibedakan sendiri orang yang suka isbaghul wudu, melebihkan di dalam wudu. Ya, diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Ya. Padahal wudu itu untuk siapa? Ya, untuk kita sendiri. Ya, karena miftahus sholah al wudu, kuncinya sholat itu adalah wudu. Kalau kita, ya, mau sholat nggak pakai wudu, sah tidak sholat kita? Nggak sah. Ya, berarti kita belum melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kita, ya, melaksanakan wudu, ya, itu pun sahnya untuk kita. Kita melebihkan dari wudu itu pun juga menghapuskan dosa buat kita, mengangkat derajat buat kita. Maka dari itu keuntungan buat kita, bagi kita yang melebihkan di dalam wudu. Ya, isbaghul wudu alal makarih. Ya. Bagi orang yang berat untuk melaksanakannya. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyak melangkah menuju ke masjid. Ya, banyak, ya, langkah-langkahnya itu menuju ke masjid. Ya, berapa banyak orang-orang yang soleh, ya, kalau rumahnya itu dekat maka dia cari jalan yang jauh. Untuk menuju ke masjid. Karena apa? Karena dia tahu setiap satu langkah menghapuskan
dosa. Bahkan ya, kalau langkahnya itu besar, dikecilin langkahnya. Ya, untuk apa? Ya, tujuannya untuk mendapatkan ampunan dosa. Yang langkahnya tadi ya, satu langkah bisa dibagi dua ya. Kenapa? Tahu ya. Ini adalah ilmu ya, ilmu untuk mendapatkan pahala ya. Mengerti hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, dari langkah-langkah tersebut menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Wa kasratul huta ilal masajid wa intizarus shalah ba'das shalah, ya, menunggu salat ya, datangnya salat yang baru ya, intizarus shalah ya, menunggu salat ya, dari salat maghrib menunggu sampai salat isya ya, intizarus shalah ila shalah, walaupun ya di rumahnya ya, ibu-ibu ya, adik-adik duduk ya di atas sejadah ya, habis salat maghrib nungguin salat isya ya, masih pakai mukenanya ya, dengan Qur'annya, nungguin datangnya waktu isya. Nah, ini juga mengangkat derajat dan menghapuskan dosa ya, bagi orang tua ya, bagi yang ya laki-laki ya, duduk di masjid, dia duduk itikaf sampai nunggu waktu isya, dari duhur nunggu sampai waktu asar ya, nunggu, itulah namanya intizarus shalah ba'das shalah ya. Kalau tidak di masjid ya, mungkin dia ke pasar ya, pasar dulu ya, dia pergi ke pasar, tapi dia udah tahu ya, nanti balik lagi untuk sholat selanjutnya, sholat duhur, nanti selanjutnya akan melaksanakan sholat asar. Itu juga kalau di dalam hatinya dia menunggu waktu sholat tersebut, itu juga sama dengan intizarus shalah ba'das shalah ya, itu juga menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya di dalam surga. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ikatan ya, tiga ikatan tali tersebut diikat dari apa ya, yaitu dari melebihkan wudu ya, yang kedua banyak langkah menuju ke masjid, yang ketiga yaitu menunggu waktu sholat ketemu waktu sholat yang lainnya ya. Jadi fadzalikumur ribat ya, ini ya ikatan yang tiga ini kita pegang terus kuat-kuat ikatan ini ya, supaya kita selalu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa masyiral hadirin ya, karena kita lihat banyak sekali Allah kasihkan jalan untuk kebaikan buat kita. Allah kasihkan jalan untuk mendapatkan pahala buat kita. Ya, karena derajat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Sebanyak-banyaknya kita dapatkan, itu juga tidak ada batasnya. Sehebat-hebatnya amal ibadah kita, tidak akan ada batasnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bermacam-macam banyaknya ya, pahala dari Allah, bermacam-macam karunia dari Allah. Sebab apa ma'asyiral hadirin? Sebab bermacam-macamnya dosa yang telah kita lakukan. Banyaknya dosa, macam-macamnya dosa, maka Allah bandingkan juga banyaknya pahala,
macam-macamnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang salatnya rajin tapi ya tidak pandai untuk berbakti kepada orang tua. Berapa banyak ya orang yang kalau dilihat ya aktivitasnya orang yang soleh tapi belum tentu hatinya juga soleh ya. Jadi bermacam-macam dari apa yang ada pada manusia tersebut, maka Allah persiapkan juga kebaikan pahala supaya menandingi daripada kejahatannya, supaya menandingi daripada dosa-dosa, daripada dosa-dosanya. Inilah kemuliaan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tingginya, alangkah agungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah-fadilah untuk kita semua. Maka dari itu kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Alhamdulillah juga masyiral hadirin, di hari ini kita hari yang mulia yaitu hari Arafah. Ya, kita telah memasuki daripada hari Arafah. Ya, hari ini namanya hari Arafah. Ya. Hari Arafah ini hari yang terjadinya setahun sekali para muslim, para mukmin sah melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu bisa dilaksanakan cuman sekali dalam satu tahun, yaitu di mana? Di hari Arafah. Nah, jadi malam ini ya semuanya para ashabul hujjat, ya, orang yang melaksanakan ibadah haji semuanya menuju ke Arafah. Ya, semuanya kumpul di Arafah sampai besok, ya, sampai habis duhur sampai asar mereka beranjak ke mana? Ya, ke Muzdalifah. Ya. Jadi terjadinya haji itu karena adanya hari Arafah. Jadi semuanya di malam hari ini semuanya sekarang sedang menuju ke Arafah. Jadi Ka'bah itu kosong sedikit yang tidak melaksanakan haji, ya. Maka mereka masih tawaf, ya, masih menunggu di Masjidil Haram. Jadi yang lainnya kemana? Semuanya menuju Arafah. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ya, sakit, ada yang ya, ketinggalan mobil, ya enggak sah hajinya. Ya. Mau sakit, mau ketinggalan, ya harus dibawa, ya semuanya. Orang sakit, ya nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, ngomong nggak bisa, ya dibawa pakai ambulan, ya bawa pakai ambulan ke sana, udah duduk sebentar, bawa lagi ke rumah sakit lagi. Cuma untuk apa? Untuk mengesahkan di dalam hajinya. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau sudah dapat Arafah, maka dia boleh nuntul-nuntul, ya nuntut-nuntut yang lain-lainnya. Tapi kalau ketinggalan Arafahnya, ketiduran, ya sudah godok tahun depan. Ya. Jadi harus digodok tahun depan. Dulu ada orang yang melaksanakan ibadah haji, waktu mau berangkat ya diantar ya tola al-badru ya kerincing semuanya ya sampai ke bandara nganter ya, sampai pulangnya dijemput lagi ya bikin apa syukurannya besar-besaran ya. Habis itu dia cerita ya
bagaimana besarnya Masjidil Haram, bagaimana ya, hebatnya di Madinah. Ya, akhirnya singkat cerita cuma satu. Sewaktu hari Arafah saya ketiduran, enggak ikut. Saya tinggal di hotel, ya. Semuanya ya, pak keningnya semua. Ya Allah. Ya. Jadi semuanya yang dia kerjakan semuanya itu tidak sah. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Ya. Jadi orang-orang yang semuanya kumpul di hari ini sampai besok ya, di Arafah, mereka menadahkan tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan siapa yang ada di dalam hatinya berprasangka Allah tidak akan mengampuni dosanya, maka dosa itu adalah dosa besar. Ya, king hebatnya ya orang yang berdiri di Arafah, orang yang duduk di Arafah. Ya. Abdalud doa, paling abdul doa Arafah. Ya. Jadi paling abdul doa yang ada di muka bumi ini adalah apa kata Nabi? Doa Arafah. Ya, berdoa. Ya, berdoa minta ya, berdoa mohon kepada Allah. Nah, itu paling abdulnya doa di Arafah. Maka dari itu para aslafun salihun yang berada di Hadramut, di Tarib, mereka apabila di hari Arafah tersebut mereka kumpul juga berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai maghrib dan ditutup dengan ya, berbuka puasa. Ya, jadi paling abdolnya doa Arafah. Abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wa daula syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kata Nabi, paling abdolnya dari yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumnya adalah apa? Ya, la ilaha illallah, yaitu zikir tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah daula syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tadi zikir di hari Arafah ini ya, paling abdolnya zikir. Ya, jadi di hari Arafah ini ada ya, dari riwayat sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, man qara'a alfai qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas di hari ini ya, dari malam ini ya, barang siapa yang membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas ya, akan ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan ya. Jadi kalau kita ada kepingin apa ya, hajatnya apa ya, hajat yang penting ataupun yang lebih penting nih di waktu ini nih ya, di sekarang ini, di hari ini sudah masuk daripada hari Arafah, kita baca surat Al-Ikhlas 1000 kali ya, persiapkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ya, apa yang kita inginkan sebagaimana dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan betul ya, mulianya dimuliakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang berpuasa di hari ini, besok kita berpuasa namanya puasa Arafah ya. Yukaffiru dzunub sanatain, bisa mengampuni dosa 2 tahun ya. Jadi yang punya kesempatan, yang punya kesehatan ya, jangan diabaikan, jangan dilewatkan untuk kita mendapatkan ampunan dosa 2 tahun ya. Biasanya kita dapat ampunan dosa dari sholat ke sholat
ya, berapa jam dari sholat ke sholat, ya. Biasanya kita mendapatkan ampunan dari Jumat ke Jumat, ya, cuman satu minggu. Ini dapat ampunan dosa dua tahun, ya. Jadi 2 tahun kemarin nggak ada dosa, nol, ya. Padahal kemana kita, ya, pergi ke tempat, ya, yang tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tidak tahu, ya, manfaatnya, semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selama 2 tahun. Jadi yang punya kesempatan, yang punya kesehatan, ya, laksanakan untuk melaksanakan ibadah puasa besok. Yang punya kewajiban, ya, kewajiban, punya hutang, ya, Ramadan, boleh diniatkan 2. Niat qadha Ramadan dan niat qadha Ramadan dan niat puasa Arafah. Dapat 2. Ya, dapat 2-duanya. Ya, qadha-nya terlaksana dan, ya, puasa sunnah Arafahnya dah dapat penghapusan dosa 2 tahun. Ya, jadi jangan lupa, ya, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, ya, persiapkan permintaannya, hajatnya, permintaannya siapkan, ya, Allah akan kabulkan. Dan persiapkan besok, ya, siapa yang mau makan sahur, ya, persiapkan makan sahurnya. Kalau yang tidak mau lagi makan sahur, dari malam ini sudah kita niatkan, ataupun besok boleh juga niat, asal jangan makan dulu, ya, sebelum zuhur, ya, belum makan, belum minum. Jadi boleh niat kalau puasa sunnah. Tapi kalau mau puasa wajib dari sekarang, ya, mau membayar qadha, ya, mau membayar qadha Ramadannya, ya, dan mau puasa sunnah Arafahnya dari sekarang niat, ya. Nawaitu shaum Ramadan qadha Ramadan, ya, wa shaum yaum Arafah. Ya. Membayar qadha Ramadan dan juga puasa Arafah. Ya. Dan juga besoknya nanti hari Minggu adalah apa? Ya, hari raya Gung. Ya, hari Lebaran Idul Adha disunnahkan kita, ya, mandi. Ya, jangan lupa mandi. Ya, disunnahkan juga menghidupkan malam-malamnya. Disunnahkan menghidupkan malamnya. Di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idain ahya Allah gulubahu yauma tamutul qalb. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari orang yang pada mati hatinya. Ya. Jadi hati pada mati itu hati orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, maka hatinya selalu hidup. Ya, hatinya tidak akan pernah mati. Ya, dengan menghidupkan malam lebaran Idul Fitri ataupun malam lebaran Idul Adha. Ya, jadi di dalam pilihan-pilihan Allah dari hari-hari tersebut, ya, ada 4 Allah memilih hari. Hari yang pertama apa? Hari Jumat. Ya. Terus yang kedua hari apa kemarin? Masih ingat tidak? Ya. Masih ingat tidak? Ya. Di situ ada hari Jumat. Terus hari Arafah. Ya. Yang kedua, yang ketiga hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Jadi malam Idul Adha ini malam yang besar. Ya. Malam yang hebat. Ya, kita tidak bisa, ya, bangun sepenuhnya, ya, kita bangun walaupun sebentar, duduk, ya, ambil wudu, bentang sejadah, ya, sholat 2 rakaat, ya, karena sholat malam itu adalah
kanzun min kunuzil jannah. Barang siapa yang mau dompetnya penuh dengan perhiasan-perhiasan surga, ya, maka banyak-banyak bangun malam. Ya, jadi dua rakaat salat malam itu, ya, memperbanyak simpenan kita untuk di dalam surga. Banyak simpenan kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi kita ini, ya, perjalanan kita masih jauh. Ya, perjalanan kita masih jauh, simpenan kita sedikit. Ya, nah, yang mau kita bawa sampai ke surga ini banyak. Jadi kalau simpenan kita sedikit, ya, akhirnya apa? Ya, kelaparan di jalan. Ya, kalau kelaparan di jalan ya mati akhirnya. Nah, jadi kalau kita banyak bawa, ya, bawa-bawaannya, simpenan-simpenannya banyak, ya, maka tidak habis-habis. Wabil khusus yaitu di malam lebaran, ya, kita bangun, kita sholat, ya, sholat hajat, sholat taubat, sholat, ya, istikharah, ya, sholat, ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disunnahkan juga, ya, pagi-paginya jangan makan, ya, sampai selesai khutbah Idul Adha baru makan. Inilah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi malam tersebut disunnahkan mandi, yang mau berangkat, ya, salat Idul Adha disunnahkan mandi. Oh, saya lagi halangan, sunnah juga mandi, ya. Walaupun dia tidak mau, ya, tidak untuk pergi melaksanakan salat Idul Adha, tapi disunnahkan mandi lebaran. Ya, ini sunnah-sunnah semuanya baik. Ya, faedah semuanya manfaat sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana saya baru ingat bahwasanya ada orang yang kena stroke. Ya, ada orang yang kena stroke, ya, di Saudi Arabia. Dia kebingungan, berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Dia berobat ke Swiss. Ya, setelah berobat ke Swiss, sampai di Swiss, dokternya bukan orang Islam. Ya, dokternya bilang, ya, saya heran sama kamu ini orang Islam. Ya, obatnya ada pada kamu sendiri, tapi kamu tidak memakainya obatnya itu. Ya, bingung. Ya, obatnya apa? Ya, sebagaimana orang Islam kalau berwudu itu, ya, memasukkan air ke hidung. Ya, namanya kalau kumur-kumur matmadoh. Kalau masukin ke hidung istinsyak. Kalau keluarkan istinsar kalau bahasa Arabnya. Jadi disunahkan, ya, habis kumur-kumur keluarkan dan masukin air ke hidung, ya. Disedot langsung, ya. Gitu. Ya, sampai, ya, kerasa di ubun-ubun katanya. Ya. Jadi kalau kamu, ya, masukin air ke hidung, tarik yang kuat, ya, terus keluarkan lagi, ya, sampai kerasa ke ubun-ubun. Ya, jadi istinsyak dan istinsar. Ya. Nah, itulah obat setruk katanya. Ya. Akhirnya apa, dicoba sama dia? Ya, dicoba. Ya, alhamdulillah. Ya, peredaran darahnya berjalan lancar lagi. Nah, ini kita enggak tahu. Ya. Banyak orang-orang yang non muslim yang tahu daripada apa? Fadilah-fadilah, faedah-faedah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana wangi-wangian, ya, kita menyium yang wangi-wangi, itu adalah terapi. Terapi untuk apa? Ya, terapi untuk otak kita supaya jangan cepat pikun. Ya, terapi ini mencium yang wangi-wangian. Kalau bangun tidur, ya, dicium minyak wangi-wangian. Ya, ini adalah terapi. Sekarang sudah banyak orang terapi.
ya, orang pakai pengobatan terapi ini, terapi ini. Padahal dari zaman dulu Nabi Muhammad sudah pakai apa? Wangi-wangian. Ya, jangan dibilang ini dukun, ya. Ya. Ini orang wangi-wangian, ya. Secara logis saja, logika saja, ya. Kalau ada bau wangi-wangian senang tidak? Senang. Ya, coba kalau ada bau yang enggak wangi, ya. Pasti kita tutup hidung, apalagi malaikat. Jadi malaikat itu kalau ada wangi-wangian, cepat malaikat itu senang. Ya, jadi kalau kita kepingin duduk kita bersama malaikat, yaitu jangan lepas wudu dan selalu memakai wangi-wangian. Ya. Nah, jadi kalau kita kepingin selalu suci, selalu bersama berdampingan dengan yang suci, yaitu selalu berwudu dan berwangi-wangian. Ah, dan di hari Lebaran tersebut disunahkan berkurban bagi yang mampu. Ya, karena itu nanti ya menghapuskan dosa sebanyak bulu yang ada di kambing ataupun kerbau, sapi ataupun ya ataupun unta. Yaitu berkurban sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, senantiasa bisa kita melaksanakan apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana wa taqabbal a'malana. Allahumma inna nas'aluka sihatan bil taqwa wa tulil umur bi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afat ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi zidna ilman wa yaqinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ali doa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت إلى نادم عن صوبه ذي القلوب ذي الجلود. ولقد أشرت إلى نادم عن صوبه ذي القلوب ذي الأسجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا. لكنه من في شرائر قد دعا بمجده شهوة ربنا وهدانا. وإذ امتززنا بالموادة هاهنا نرفع عيد فكرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهينا متوسلين بمن إليه دعانا. مهتره وحبيبه وصفيه جين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هدانا. أرنا بفضل منك طاعة أحمد ببهجة عين الرضا ترآنا. واربط به في كل هال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وضائبا أوصانا.
فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك وهكي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانزل بنا سنة طه في بك في العرض واعمى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واجلا مرضانا واذلنا هاجتي واحسن عظمنا عند الممات واسليها نبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما هرقت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وسلم ورضي الله تعالى عن أسف الرسول الله أجمعين سر الفاتحة Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah sama-sama kita simak pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan menjadi manfaat untuk kita dan khususnya untuk beliau. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Sebelum ditutup, untuk majlis rutin Jalsatul Isnin di Madrasah Darul Hikmah akan dilaksanakan sekalian daripada haul Mama yang Cibaduyut Ki Haji Muhammad Zarkasi yang ke-72 yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu malam Kamis tanggal 14 Agustus 2019 Ba'da Isya insya Allah dihadiri oleh guru kita Al-Habib Marafiq Al-Habib Ahmad bin Nafir bin Salim bin Jindan bersama para habaib lainnya. Jadi untuk malam Selasa yang akan datang dipindahkan pada saat haul malam Kamis, Rabu malam Kamis 14 Agustus 2019. Hadirin Allah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rasulullah.